Pada Silakan subscribe dan aktifkan sirah tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya. ngelingono Kekacauan hanya terjadi sekejap. Beberapa saat kemudian, pasukan bercadar telah melarikan diri melalui pintu Kaputren yang masih terbuka dan beberapa jalan rahasia yang sudah mereka ketahui. Pasukan penjaga Kadipaten segera melakukan pengejaran. Pasukan pejalan kaki maupun pasukan berkuda belum ada yang hadir. Begitu pasukan pejalan kaki yang berada di titik masing-masing datang ke Kadipaten, para penyerang segera menghilang ke dalam kegelapan. Pasukan berkuda yang datang terlambat karena tak menyangka ada serangan mendadak di kawasan kekadipatenan sudah kehilangan jejak. Seluruh prajurit memaki-maki. Mereka kecolongan, benar-benar kecolongan. Mereka berpikir para penyerang itu tidak mungkin dari luar. Mereka pasti anggota pasukan Tuban sendiri. Beberapa mayat tergeletak di beberapa tempat. Api belum juga bisa dipadamkan. Para prajurit segera bekerja keras untuk memadamkan api yang membakar bangunan utama dan gudang. Kaputren sudah rata dengan tanah, menyisakan onggokan-onggokan batu dan tonggak-tonggak kayu yang luput dari jilatan api. Patih Arya Suganda yang telah ditunjuk sebagai senopati datang terlambat bersama Tumenggung Wilwatikta. Menyusul kemudian Pangeran Wirabraja beserta 400 prajurit Cina yang datang dari Lasem, Pergota, dan Palembang. Pangeran Wirabraja membawa 800 prajurit gabungan. Mereka semua menempati endas urang dalam susunan barisan pasukan Tuban. Sisanya 400 orang tetap disiagakan di kota Tuban dan kini datang bersamanya. Patih Arya Suganda malam itu segera melakukan penghitungan anggota prajurit penjaga istana Tuban. Ada 200 prajurit penjaga istana dari berbagai titik yang hilang. Bahkan ada 7 selir yang raib tak tentu rimbanya. Adipati Tuban yang mendapat laporan itu langsung murka. Dia menitahkan agar prajurit Tuban dan 7 selir yang melarikan diri itu dibunuh seketika itu juga kalau tertangkap. Api yang berkobar pada bangunan utama berhasil dipadamkan begitu pasukan pejalan kaki dan kuda ikut membantu memadamkannya. Menyusul api yang melalap gudang bisa dipadamkan. Mayat-mayat prajurit semakin banyak ditemukan. Sebagian ada yang gosong terpanggang api. Belum selesai kegemparan berlangsung, seorang caraka memacu kuda dengan kencang memasuki kekadipatenan. Kehadirannya mengejutkan seluruh anggota pasukan yang tengah berkumpul. Dia segera diterima langsung oleh Senopati Tuban, Patih Arya Suganda. Sang caraka melaporkan bahwa di sisi tenggara wilayah Tuban, rumah-rumah penduduk terbakar. Penduduk banyak yang menjadi korban. Sebagian besar adalah orang-orang atas angin. Di sana, sepasukan kecil bercadar terus mengamuk dan merangsek ke wilayah Tuban. Pasukan supit kiri telah maju menghadang. Pengungsian mulai terjadi di wilayah timur Tuban. Para penduduk mengungsi ke Sidayu. Senopati Tuban segera melaporkan penyerangan itu kepada Adipati.
Malam itu juga Adipati menyatakan bahwa Tuban dalam perang. Pasukannya harus maju ke garis depan, dan seluruh pasukan Tuban kini berada di bawah kendali Patih Arya Suganda. Patih Arya Suganda sebagai senopati segera mengutus Tumenggung Wilwatikta untuk memeriksa keadaan di wilayah Tenggara, membawa prajurit berkuda sebanyak 200 orang. Berangkatlah Tumenggung Wilwatikta ke sana. Di dalam kota, Pangeran Wirabraja, Patih Arya Suganda, serta beberapa Arya memimpin pasukan untuk membentengi kekadipatenan. Di lingkup luar, pasukan gajah mengitari kota. Di wilayah Tenggara, Tumenggung Wilwatikta diiringi 200 prajurit pilihan telah sampai di titik kerusuhan. Nyala api telah terlihat. Di sana rumah-rumah penduduk telah terbakar. Rumah-rumah yang kebanyakan didirikan di atas batur persegi empat dengan dinding gedek atau gebyok dan beratap sirap, tampak terlalap api. Tak tampak lagi para penduduk. Yang terlihat adalah peperangan langsung antara pasukan Tuban yang berada di posisi supit sebelah kiri dalam susunan barisan supit urang yang menghadap selatan, melawan pasukan bercadar yang terus mengamuk dari arah Tenggara. Kedatangan Tumenggung Wilwatikta beserta 200 prajurit yang mengiringinya mengejutkan mereka yang sedang bertempur mati-matian. Tanpa banyak menunda waktu, Tumenggung Wilwatikta segera memerintah 200 prajurit berkudanya untuk melakukan penyerangan dalam susunan barisan Garuda Wyuha kecil. Mereka menyerang dari arah barat, sementara pasukan dalam susunan supit urang pejalan kaki bertahan mengarah ke selatan. Perhatian pasukan bercadar terpecah. Selain menghadapi desakan pasukan supit dari utara, kini secara tiba-tiba mereka harus menghadapi serangan dari susunan Garuda Wyuha dari arah barat. Maju! Teriak Tumenggung Wilwatikta. Kepala Garuda bersama sayap kanan dan kirinya segera maju dengan kuda-kudanya. Kedatangan pasukan berkuda membuat pasukan bercadar terkejut. Sebentar saja mereka kacau balau oleh rangsekan pasukan berkuda Tumenggung Wilwatikta. Denting-denting senjata logam terdengar nyaring. Teriakan, makian, bentakan, jerit kesakitan campur baur jadi satu. Dua tiga tubuh luruh ke tanah dengan luka-luka menganga dan darah yang mengucur. Dalam taksiran Tumenggung Wilwatikta ada sekitar 500 prajurit bercadar pejalan kaki yang tengah mereka hadapi. Jumlah yang tidak terlalu banyak. Pasukan berkuda yang dipimpinnya sendiri sekitar 200 orang, ditambah pasukan ujung supit pejalan kaki yang terdiri dari 300 orang. Kini kekuatan menjadi seimbang. Sayap kanan mundur! Teriak Tumenggung Wilwatikta. Sayap kanan Garuda pun mengundurkan diri beberapa langkah. Pasukan musuh merangsek mengejar dengan berani. Kepala maju ke kanan! Teriak Tumenggung Wilwatikta kembali. Kepala Garuda pun menyerang ke arah kanan. Pasukan musuh segera menahan serangan kepala Garuda. Pengejaran pasukan musuh terhadap pasukan sayap terhadang karenanya. Sayap kanan maju!
teriak Tumenggung Wilwatikta sekali lagi. Kini sayap kanan kembali bergerak maju untuk menyerang. Pasukan musuh pejalan kaki terdesak dan harus mundur. Namun tidak. Saat kepala Garuda bergabung dengan sayap kanannya, mendadak dari arah kanan sepasukan berkuda muncul dan langsung menyerang. Kepala Garuda dan sayap kanan terkepung. Beberapa tubuh menggelosot terkena tusukan keris, sabetan pedang, dan jojohan tombak. Usir orang atas angin dari Jawa, usir! Terdengar teriakan susul menyusul dari pasukan lawan. Edian! Maki Tumenggung Wilwatikta geram. Kini terpaksa dia sendiri harus mundur karena terdesak. Susunan Garudanya kocar kacir. Ini bukan gerombolan sembarangan, Kanjeng. Ini pasukan terlatih. Teriak prajurit yang menjadi wakil Tumenggung Wilwatikta. Pasukan supit pejalan kaki mencoba menyelamatkan pasukan Tumenggung Wilwatikta. Mereka merangsek langsung dengan susunan supitnya menghadang pasukan berkuda yang baru datang. Pasukan bercadar penunggang kuda mengamuk hebat. Tanpa diduga, dari arah kiri muncul pasukan bercadar penunggang kuda lain yang langsung menyerang pasukan supit. Kini ujung supit dan kepala Garuda serta sayap kanan Garuda terkepung. Kanjeng, mereka rupanya mempergunakan Garuda Wyuha. Walau sengaja disamarkan, jelas terlihat gerakan Garuda itu. Teriak seorang kepala pasukan supit yang melarikan kudanya mendekati Tumenggung Wilwatikta. Aku ambil alih pasukan, sergah Tumenggung Wilwatikta. Dia segera memberi isyarat agar sisa pasukan sayap kanan, tubuh dan ekor Garuda miliknya yang kini tinggal 100 orang berkuda, ditambah sisa pasukan supit pejalan kaki yang tidak terkepung, agar merapat. Seluruh anggota pasukan yang terlatih bergerak merapat. Begitu sudah merapat, Tumenggung Wilwatikta berteriak sekencang-kencangnya, "Danda Wyuha, maju!" Pasukan berkuda menerjang dahulu, disusul pasukan supit pejalan kaki. Pasukan dalam susunan baru ini merangsek untuk mengacau balokan pasukan bercadar penunggang kuda yang melakukan pengepungan atas sebagian pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki Tuban. Denting senjata terdengar di mana-mana. Pekik kematian menyayat-nyayat. Beberapa tubuh longsor ke tanah. Beberapa ekor kuda terpelanting dan sekarat. Dan desakan pasukan dalam susunan danda berhasil. Celah terbuka sedikit. Dan begitu celah sudah terbuka, Tumenggung Wilwatikta kembali berteriak keras, "Seluruh pasukan Tuban, Cakrawyuha!" Seluruh pasukan segera membentuk susunan cakra. Pasukan berkuda melingkar. Di dalamnya diisi pasukan pejalan kaki. Tumenggung Wilwatikta berada di tengah-tengahnya. Pasukan bercadar berkuda mundur dan menarik diri. "Jangan dikejar, tetap bertahan dalam cakrawyuha." Pasukan bercadar berkuda semakin mundur di tengah kegelapan menyusul sorak-sorai dari arah utara. Rupanya pasukan supit yang berada di bagian lengan telah datang membantu. Ada sekitar 500 orang berkuda. Mereka merangsek mengejar para prajurit bercadar. Tumenggung Wilwatikta menyipitkan mata. "Berapa kekuatan supit?"
teriaknya kepada kepala pasukan Ujung Supit yang merapat dengan kudanya di sampingnya. Ada 3.000 prajurit pejalan kaki dan 500 prajurit berkuda, Kanjeng. Gendeng, siapa yang menyuruh mereka semua merangsek ke sini, ha? Tumenggung Wilwatikta keluar dari susunan Cakrawyuha dan langsung menghadang gerak pasukan Supit sembari berteriak, "Mundur! Mundur! Kembali ke tempat kalian! Mundur!" Melihat sosok Tumenggung Wilwatikta, pemimpin pasukan Supit yang baru datang segera memacu kudanya, mendekat dan berkata keras, "Kanjeng Tumenggung, goblok, kenapa kamu kerahkan seluruh anggota pasukan berkuda Supit ke sini?" Pemimpin pasukan Supit yang baru datang tercekat, "Cepat bawa kembali pasukan kamu, cepat!" Pimpinan pasukan Supit memberikan sembah dan langsung memutar kudanya sembari berteriak, "Mundur! Kembali ke tempat semula, mundur!" Dan sebentar saja 500 orang berkuda berderap-derap meninggalkan tempat itu, kembali menuju utara. Tumenggung Wilwatikta memaki-maki, firasatnya menyiratkan sesuatu yang tidak baik. Di sisi timur laut, 300 prajurit bercadar pejalan kaki mendadak melakukan penyerangan dengan terlebih dahulu membakari rumah-rumah penduduk. Pasukan Supit Kiri Tuban terkejut. Mereka segera menghadang kedatangan pasukan bercadar yang tiba-tiba menyerang. Pertempuran tak terhindarkan. Tubuh-tubuh bermandikan darah segera terlihat. Nyala api dari rumah-rumah yang terbakar membuat suasana malam bagaikan siang. Di sisi barat daya, hal serupa terjadi. Pasukan Supit Kanan dikejutkan oleh serangan langsung mendadak yang sebelumnya didahului dengan pembakaran rumah-rumah penduduk. Sisi tenggara sudah mereda. Kini sisi timur laut dan barat daya membara. Menyusul kemudian dari sisi barat laut, sepasukan bercadar juga menyerang. Malam itu di perbatasan Tuban, pertempuran seru berlangsung. Denting senjata, pekik kesakitan, pisuhan, teriakan perintah, lolong kematian berpadu jadi satu. Rembulan di angkasa tak terlihat di langit yang pucat, seolah bersembunyi dan enggan menyaksikan pertumpahan darah di bumi Tuban. Beberapa caraka pergi ke kota melaporkan semua kejadian kepada Senopati Tuban, Patih Arya Suganda. Adipati Tuban yang ikut mendengarkan laporan berkali-kali marah tak terkendali. Kini Pangeran Wirabraja diperintah Senopati Tuban untuk membantu pasukan Supit sebelah kanan. Karena dia menengarai pasukan Lasem adalah pasukan yang menyaru sebagai pasukan bercadar yang menyerang dari arah barat laut. Dan ketika pagi menjelang, seluruh serangan terhenti. Penduduk Tuban berduyun-duyun mengungsi. Orang tua, wanita, dan anak-anak keluar dari wilayah Tuban. Di pelabuhan Kambang Putih sendiri, beberapa jung saudagar segera meninggalkan dermaga. Mereka mengarahkan jung-jung mereka menuju Tandes di sebelah tenggara atau Pergota di sebelah barat. Kegiatan perniagaan di pelabuhan seketika sepi karena peperangan semalam. Seluruh saudagar segera hengkang. Namun menjelang siang, jung-jung dari Tandes mendadak merapat ke Kambang Putih.
para penumpang yang turun bukanlah para saudagar, akan tetapi para Muslim Cina yang sengaja datang dari Tandes untuk ikut mempertahankan Tuban. Jumlah mereka tak kurang dari 3.000 orang. Pekik takbir, mereka teriak-teriakkan begitu menginjakkan kaki di bumi Tuban. Pekik mereka segera disambut oleh pekik serupa oleh para prajurit Tuban yang beragama Islam. Di kota Tuban sendiri, kegiatan di pasar masih berlangsung walau merosot tajam. Hanya beberapa penduduk yang memilih untuk bertahan dan terus melakukan kegiatan jual beli. Mereka yang memilih untuk tidak mengungsi mempercayai kekuatan pasukan Tuban, terutama pasukan laut dan pasukan gajahnya. Kabar kekacauan yang melanda Tuban juga telah sampai ke Trowulan. Beberapa bangsawan yang berdarah Tuban segera meminta izin untuk ikut bergabung memperkuat barisan Tuban. Ketidakhadiran Adipati Tuban dalam upacara Abiseka pun dapat dimaklumi oleh semua bangsawan. Anehnya, tak ada perintah apapun dari Raden Kertawijaya yang kini telah resmi menjadi Raja Majapahit. Pesta penobatannya sebagai raja masih tetap berlangsung. Surat dari Adipati Tuban rupanya sudah diterima oleh Bre Kertabumi dan Raden Kertarajasa Sangsinagara. Anak dan ayah itu segera melakukan pertemuan rahasia di Trowulan. Beberapa pejabat Keling, Mataram, dan Pamotan yang hadir di ibu kota diam-diam diundang dalam pertemuan itu. Hasilnya, secara sembunyi-sembunyi, baik Pamotan maupun Keling akan mengirim bala pasukan untuk Tuban. Sebelumnya, mereka akan memberitahukan hal itu melalui caraka khusus kepada Adipati Tuban. Beberapa pejabat Keling dan Pamotan segera balik ke tempat masing-masing, mempersiapkan bala bantuan yang akan segera dikirim ke Tuban. Pagi itu, pasukan gajah Tuban diperintah untuk bergerak. Ada 50 gajah tempur yang bergerak menyebar ke wilayah Tuban, diiringi pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki. Sementara di kota Tuban sendiri, masih ada sekitar 100 gajah tempur yang disiagakan secara penuh. Kedatangan pasukan gajah di beberapa titik membuat pasukan Tuban bersorak gembira. Pagi itu pula, pasukan gajah melakukan penyisiran di bekas-bekas pertempuran semalam. Jejak-jejak kaki manusia bercampur baur dengan jejak-jejak kaki kuda. Ada beberapa mayat anggota pasukan bercadar yang mungkin terluka lantas kehabisan darah dan ditinggalkan begitu saja oleh teman-temannya. Menjelang siang, penyisiran dihentikan karena jejak-jejak yang tertinggal menjadi samar saat memasuki hutan belukar di perbatasan Tuban. Jelas disengaja, seluruh pasukan bercadar memilih sarang mereka di dalam hutan demi menghilangkan jejak mereka. Namun, berbeda dengan penyisiran di wilayah timur laut, jejak-jejak pasukan bercadar ditemukan memasuki sebuah perkampungan. Saat penyisiran dilanjutkan, beberapa anggota pasukan berkuda mendadak memekik ketika kuda-kuda mereka terbelusuk ke dalam lubang-lubang buatan yang disamarkan dengan anyaman bambu dan ditutupi tanah. 5 anggota pasukan berkuda terjerembab ke dalam lubang. Di dalam sana, kelimanya meregang nyawa beserta kuda-kuda mereka karena bambu-bambu telah menusuk tubuh mereka. 5 ekor kuda
berikut penunggangnya berkelojotan sekarat. Mundur, mundur. Pemimpin pasukan segera memerintah untuk mundur. Pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki segera memutar haluan, dan gajah yang mereka bawa dihalau balik. Di tengah kesibukan untuk mundur, mendadak desing-desing anak panah terdengar berseliweran. 4-5 prajurit pejalan kaki memekik ketika senjata-senjata itu menembus tubuh mereka. Sekejap saja tubuh mereka berkelojotan di tanah sekarat. Bantai gedebal atas angin. Tiba-tiba teriakan seru terdengar. Sorak-sorai membahana menyusulnya. Kuda-kuda kebingungan. Gajah yang mendengar sorak-sorai menjadi resah. Cepat para pawangnya menenangkan hewan-hewan itu. Desing-desing anak panah kembali berseliweran, mengarah ke tubuh gajah. Semua anak panah mental karena tubuh binatang itu dilindungi dengan pakaian yang terbuat dari rajutan besi. Semua prajurit Tuban segera melindungi tubuh mereka dengan tameng-tameng yang mereka bawa. Pasukan berkuda mengapit pasukan gajah. Di luar lingkaran pasukan kuda, pasukan pejalan kaki menyusun tameng sedemikian rupa sehingga sangat kokoh untuk menangkis serangan panah. Anak panah terus dihujankan. Semuanya mental mengenai tameng-tameng yang sudah tersusun kuat. Beberapa detik kemudian, suasana menjadi hening. Seluruh prajurit bersiaga dan mendadak dari arah semak-semak muncul beberapa orang bercadar yang datang menyerang. Sorak-sorai mereka memekakkan telinga. Bertahan, bertahan, teriak pemimpin pasukan Tuban. Pasukan bercadar menerjang. Pedang-pedang mereka mengayun telak ke arah tameng-tameng yang dipasang berjajaran. Bunyi beradunya pedang dengan tameng terdengar bising. Pasukan Tuban masih bertahan. 1-2 langkah mereka mundur. Kuda-kuda melonjak-lonjak. Gajah mengeluarkan suaranya yang bergema dan menggiriskan. Buka barisan! Pemimpin pasukan Tuban berteriak. Serempak barisan bertameng membuka celah. 1-2 prajurit bercadar bisa masuk ke dalam. Dan kini gajah maju. Belalainya terangkat ke atas mengiringi debum kakinya yang maju. Pasukan bercadar mundur menghadapi binatang raksasa itu. Pasukan berkuda Tuban dan pasukan pejalan kaki berjajaran di samping kiri dan kanan gajah. Pasukan bercadar terus mundur. 1-2 orang terkena amuk gajah, terpelanting dan tewas dengan tubuh remuk. Dan gajah itu terus maju. Pasukan bercadar terus mundur dan mundur. Mendadak pemimpin pasukan Tuban berteriak. Hentikan gajah! Hentikan gajah! Namun telat, gajah yang terus maju itu tiba-tiba terperosok ke dalam lubang buatan yang tersamarkan. Suara gajah yang kesakitan terdengar. Tubuhnya kini tertembus tombak-tombak panjang di dalam lubang. Belalainya terangkat-angkat. Pawang gajah tewas seketika dengan leher tertusuk tombak. Pemimpin pasukan Tuban yang naik di atas gajah juga sudah jebol perutnya tertembus tombak. Wakil pemimpin pasukan Tuban mengambil alih dan segera memekik. Mundur, mundur. Pasukan berkuda memutar haluan. Pasukan pejalan kaki juga mundur teratur. Pasukan bercadar muncul dari sana
dan langsung menerjang ganas. Cakrawyuha! Cakrawyuha! Teriak wakil pemimpin pasukan Tuban. Namun terlambat, pasukan Tuban sudah terlanjur kocar-kacir dan terpotong-potong. Sebentar saja, satu dua prajurit Tuban menggelosot meregang nyawa. Dada, perut, dan leher mereka koyak-moyak. Darah tertumpah ruah. Pasukan bercadar terus merangsek dengan berteriak-teriak. Bantai ketibal atas angin! Bantai ketibal atas angin! Pisuhan, bentakan, denting senjata, ringkian kuda berbaur jadi satu. Tubuh-tubuh luruh, mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Mundur! Mundur! Teriak wakil pemimpin pasukan Tuban. Namun pasukan Tuban sudah kadung terjepit dan kocar-kacir. Kini sudah jelas terlihat kekalahan di pihak pasukan Tuban. Pembantaian pun tak bisa dihindarkan. Bantai! Jangan beri ampun! Bantai! Teriak pemimpin pasukan bercadar. Sebentar saja, pasukan Tuban yang terdiri dari 10 prajurit kuda dan 100 prajurit pejalan kaki telah tersungkur menjadi mayat. Tak tersisa satu pun dari mereka yang hidup. Kuda-kuda mereka pun tewas semuanya. Sorak-sorai berderai mengiringi kemenangan pasukan bercadar. Kabar tidak kembalinya pasukan penyisir di wilayah timur laut mengejutkan pemimpin pasukan supit kiri. Seorang telik sandi datang mengabarkan 110 prajurit penyisir di daerah timur laut beserta kuda dan gajah mereka telah tewas terbantai. Belum usai keterkejutan mereka, terdengar kabar dari sisi tenggara bahwa pasukan bercadar kembali menyerang. Menyusul kabar bahwa di daerah barat daya terjadi pula penyerangan. Bahkan kini kawasannya semakin meluas. Kekuatan pasukan bercadar yang tadi malam terlihat sangat sedikit, kini jumlahnya sungguh mengejutkan. Siang ini mereka terlihat sangat banyak. Kembali pertempuran terjadi di wilayah selatan. Para Hanuk yang bersiap di posisi selatan terpaksa memecah diri. Satu bagian menuju timur dan satu bagian menuju barat. Hanya sedikit Hanuk yang bertahan di titik selatan. Ketika sore hari menjelang, para Hanuk dikejutkan oleh serangan mendadak dari jurusan selatan langsung. Hanya sebentar saja, sisa-sisa Hanuk kocar-kacir dan banyak yang tewas bermandikan darah. Pasukan yang datang dari arah selatan ini begitu besar. Mereka menerobos kepala susunan barisan supit urang dan langsung bergerak menuju kota Tuban.